Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama dengan channel Bisnis 2000. Pada kesempatan ini kita akan berbagi sebuah video, yaitu cara konsumsi atau menyiapkan jahe instan ya. Jahe instan yang akan kita konsumsi sebagai salah satu upaya untuk memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Baik sahabat, sebagaimana kita ketahui jahe itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Ya, jahe sangat bermanfaat bagi kesehatan dan bagi sahabat yang bisa melihatnya, jahe juga bisa menjadi salah satu peluang bisnis. Kenapa? Karena sangat bermanfaat bagi kesehatan, yaitu diantaranya dapat menjadi anti-aging atau anti-penuaan, yaitu bisa menjadi anti-kanker, kemudian bisa meredakan nyeri haid, kemudian menurunkan glukosa darah, kemudian memperkuat sistem imun tubuh kita, bisa menangkal infeksi ataupun bakteri dan virus, kemudian bisa meredakan sakit otot, kemudian masalah pencernaan juga bisa dibantu dengan jahe ini. Kemudian juga bisa mencegah ataupun mengobati masalah tenggorokan, batuk, dan pernapasan. Nah sahabat, salah satu testimoni yang kami dapatkan dari beberapa orang bahwasa mereka diantaranya ada yang teman itu dia tenggorokannya sakit, kemudian suaranya hilang, kemudian kita seduh air jahe, yaitu jahe instan ini, kemudian alhamdulillah suaranya kembali dan rasa sakit di tenggorokannya kembali ataupun sembuh. Kemudian ada juga yang batuk ya, batuk, sesak napas, kemudian setelah meminum air jahe instan, alhamdulillah itu dia kembali normal dan bisa tertidur hanya dalam waktu kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Tentu saja ini semua tidak lepas dari karunia ataupun kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jahe ini hanyalah merupakan bagian usaha kita ataupun ikhtiar kita untuk melakukan pengobatan. Nah, sahabat, cara untuk mengkonsumsi jahe itu sangat mudah. Bagi sahabat yang tidak mempunyai jahe instan seperti ini, sahabat tinggal menyiapkan jahe, baik itu jahe merah ataupun jahe biasa yang putih itu ya. Itu bisa digunakan 20 sampai dengan 40 gram jahe, kemudian diseduh dengan air panas. Ingat, air panas ya, bukan air hangat. Yang kalau bisa yang sudah mendidih ya, kita masak dahulu. Kemudian masukkan jahenya, dikeprek ataupun dibuka dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Ini sekitar 200 ml. Nah, gelas 200 ml ini nanti bisa sahabat isi, masukkan jahenya tadi ya, 20 sampai dengan 40 gram, 2 atau 3 ibu jari ya, seperti itu. Nah sahabat masukkan, kemudian tunggu sebentar, setelah hangat masukkan madu, kemudian masukkan perasan lemon ataupun jeruk nipis. Nah itu sangat bagus untuk kesehatan. Nah bisa juga dengan menggunakan jahe instan ini. Oke, kita langsung saja seduh jahe instan. Kita sudah siapkan air panas dan ini adalah jahe instan yang kita buat sendiri. Sahabat nanti bisa juga melihat video mengenai cara pembuatan jahe instan ini. Ya, pertama yang kita lakukan adalah mengambil satu sendok ya, satu sendok ataupun sampai dua sendok. Kalau saya di sini menggunakan 1,5 sendok jahe instan. Kita masukkan dalam gelas seperti ini. Oke, setelah kita masukkan dalam gelas seperti itu, maka kita masukkan air panas ya, air panas yang sudah mendidih. Oke. Oke, sahabat masih bisa mendengar ya. Nah, ini dia air panas yang mendidih. Karena tujuannya apa? Tujuannya kita ingin langsung dapat mendapatkan manfaatnya. Sehingga jahenya betul-betul masak ya. Oke. Ini kita masukkan. Oke, kemudian setelah kita masukkan, kemudian kita aduk ya. Kita aduk seperti ini, sehingga nanti ini tercampur rata. Karena jahe instan ini sudah mengandung gula ya. Gula yang sudah dilakukan dalam proses pembuatannya.
dan luar biasa, ini aromanya luar biasa sekali yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Nah, apabila nanti ini sudah hangat, ya karena di sini masih panas ya, masih panas sekali baru masak. Apabila ini sudah hangat, maka sahabat bisa langsung meminumnya dengan menambahkan, bisa ditambahkan madu ataupun perasan lemon ataupun jeruk nipis. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi sahabat untuk dapat menjaga kesehatan kita. Terutama bagi yang bermasalah tenggorokannya, silahkan untuk mencoba ramuan ini, yaitu jahe ya. Demikian yang dapat kita share kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000.